Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris balik dengan saya Bularis. Oke, dan di sini saya akan mengupload sebuah video, yaitu mereview add-on CC download 1 130R by Alif Rahman featuring TCID atau Mas Ibnu. Nah, di sini add-onnya keren banget ya. Ini masih hangat ya, masih hangat. Dan di sini add-onnya statusnya berbeda ya. Kali ini statusnya free asset. Free asset itu kalau kalian sudah beli konten rute atau add-on, nanti ada bonusnya itu. Nah, bonusnya ini adalah lokomotif CC download 1 130R. Dan di sini bonusnya itu khusus yang sudah beli rute 28 by Devon atau enggak biasa sendiri. Kalau Mas Devon itu rutenya khusus PC ya. Kalau khusus Android itu masih dalam perkembangan. Jadi kalian mohon bersabar dulu ya untuk rute yang versi Android. Sementara yang baru rilis itu yang versi PC ya. Untuk Androidnya nanti masih nyusul ya. Jadi mohon bersabar aja. Nanti kalian kalau rutenya sudah jadi, nanti kalian beli nanti bonusnya ini, yaitu lokomotif CC 1 130R. Oke, lanjutnya reviewnya. Ini keren banget ya nih adanya. Mantap ini. Full RTT dan ini blur ya, karena nih di tes Android itu ya minusnya itu skinnya blur gitu. So ya, di sini atapnya hijau khas banget ya. Terus platnya CC 1 8309 juga mantap ya. Ini logonya logo baru ya, tetapi lokomotifnya sudah akhir ya, lokomotifnya sudah akhir ya gitu. Tapi nggak usah dibahas aja lah, kita langsung aja review deh ya. Reviewnya mantap juga nih, dan kabinnya hijaunya mantap coy. Hijau pandan sih. Oke, langsung aja kita akan ke fitur lebih detail. Nah, ini fitur detailnya ini adanya masih ada bug ya, masih ada bug, jadi nanti tunggu versi fixnya aja nanti ya. Sekarang nanti kalau ini adonya sudah fix, rutenya juga jadi, rute yang 28 versi Android. Sekarang memang yang sudah jadi itu yang versi PC doang. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan ke kabin dulu. Pertamanya kabin, ini lampu kabin, ini lampu kabin tuh nyala ya. Terus kotak MU berada di paling belakang, di belakang ini ya, di low hood ya, di ujung panjang tuh ya. Jangan direng dulu, nanti ada sih namanya kabel MU ya. Dan disini ada tutup knalpot ya. Jadi tutup knalpotnya juga ada animasinya itu ya. Tuh ada animasinya, mantap ya. Terus ini ada bendera SH tuh. Jadi ini kalau keretanya melaju mengarah SH ya, jadinya ya gini benderanya. Terus ini LH, kalau keretanya melaju ke arah ya, berjalan mundur lah istilahnya gitu. Terus ini hanger berarti di samping kanan atas ya. Itulah. Itulah. Lanjut ya. Nah, di sini ada pintu A ini. Pintu A di sini ya, pintu A. Tuh pintu A. Ini pintu P. Nah, itu pintu P. Dari sini ada kabel MU multiple unit. Tuh, kabel MU ya tuh. Tuh ya, kabel MU-nya. Nah, di sini ada juru langsir. Juru langsir ini tuh ada di belakang, di depan, depannya di sini. Tepat di belakang kabin ya. Gitu. Nah, dan di sini ada yang jurulang belakang itu berada di belakangnya. Jadi ini orang-orang ini menggunakan objek THN ya, THN ini. Jadi ini objeknya free ya. Maaf jika ini masalah objeknya dipakai di scanner ya, scanner itu dijadikan script ya. Mantap juga nih. Oke, lanjut. Dan di sini ada wiper depan. Nah, wiper depan. Ini wiper depan A, ini B. Nyala-nyala semua. Terus ini bagian pintunya tuh ya, kita tutup pintu A nya tuh, mantap. Terus wiper B juga nyala juga ya, tuh nyala juga ya, jadi nyala semua ya ini wiper.
mantap juga. Nah, lanjut yang di jendela, jendela kanan, jendela untuk kita lihat dari sini aja. Jendela kanan, tuh jendela kanan juga sudah full animasi ya, mantap nih. Full animasi tubuh ini, full animasi ya nih atunya. Jadi ini mantap juga nih atunya. Gila. Ini khusus free aser ya, yang sudah beli Rute 28 versi PC maupun Android. Tetapi untuk Android masih dalam perkembangan ya, untuk versi PC sudah jadi. Kalian tunggu aja yang versi Androidnya ya. Nanti sebentar lagi akan rilis ya Rute 28 ya, 28 versi Android. Tapi ya masih, walaupun sebentar lagi ya, tinggal texturing aja ya, tinggal texturing, tambahin pohon ya, saya kira. Nanti pantau terus channel ini, nanti saya akan live streaming dalam perkembangan bikin rutenya Rute 28. Kalian pantau terus channel ini ya, jangan lupa di subscribe. Oke, okay. Saya lanjut. Dari sini ada masinisnya ini unik ya nih. Tuh masinisnya unik tuh, mukanya unik banget nih Mas Alif. Wah, Mas Alif ini gimana sih, gabut bener dah. Mas Alif ini gimana sih nih, masinisnya kok gini amat dah. Ya ampun Mas Alif, Mas Alif ini. Masinisnya gitu amat tuh. Bentar, saya dekatin dulu. Sampai dekat. Nah tuh. Sebentar. Nah tuh, mukanya gitu amat lah. Ya ampun, masinis apa ini? Kok gini? Ya ampun. Nah ini mesin LH juga sama ya. Tapi males lah. Ini kursi bisa diputar ya, putar. Mesin S21 depan kita munculin dulu. Ini kiri, ini yang sana tuh. Jadi ini bisa buka tutup nih ya, tutup. Nah tuh ya, tuh. Jadi buka tutup tuh ya, mantap. Oke, dari sini ada semua yang depan. Dari sini ada S21, S26 sama S27. Tuh, kan? Ini merah, ini hijau. Tuh. Tuh ya, mantap. Tuh, mantap. Di sini ada lampu utamanya juga kebalik ya ini. Tuh, kebalik ini ya. Saya mencetnya bagian ini ya, yang sudah silinder ya, ini mencetnya sini ya. Tuh. Jadi ini kebalik ya ini, kebalik. Ini kebalik. Tuh, kebalik. Saya mencetnya yang bagian yang sudah saya lingkar ya. Tuh. Ini semboyan depannya ya. Jadi bisa bikin apa sih namanya tuh, strupu ala lokomotif tuh. Tuh ya. Malah senengan tuh. Dan semboyan belakang juga sama ya nih, semboyan belakang juga sama tuh. Tuh sama aja ya. Cuman ya ini juga sama ya tuh, sama aja nih yang semboyan belakang. Ini baginya ini ya, baginya yang ini baginya. Nanti Mas Alif diperbaiki bagnya ya. Gitu. Sementara ini masih dalam perkembangan sih atunya nih. Walaupun bagnya sedikit. Ya Mas Alifnya juga sudah tambahin lah fitur-fiturnya. Nanti saya review lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton review add-on CC21130R atau enggak CC21834 di Pondok KST featuring by Alif Marhaman, Alif Rahman featuring Resi ID atau Trans Creator Indonesia. Oke, terima kasih yang sudah nonton videonya. Jangan lupa di like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam ngopi sikat, bye.